lepas bekalan cepa lumut pasir putih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh sambung besok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah. Surakallahu al-'adzim. Maksudnya adalah kita bertolong-tolongan dalam perkara kebajikan dan takwa, dan jangan sekali-kali bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan perpecahan. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua kerana memberi peluang kepada saya di akhir-akhir ucapan dasar ini. Datuk Yang Pertua, Datuk Seri Yang Pertua, ini penggal pertama saya sebagai ahli parlimen, dan saya telah mendengar dan meliti 4 kali pembentangan bajet start daripada tahun 2014, 15, 16 dan 17. Dan pada pemerhatian saya, saya melihat ianya seperti lebih kurang sama. Hutang negara semakin tinggi, cara pembentangannya pun sama. Unjuran perbelanjaan mengurus dan pembangunan juga sama. Cuma janji-janji rakyat juga sama, berbeza kali ininya hanya dibawa wakil-wakil penerima. Itu sahaja. Dan untuk itu, Datuk Seri Mertua, saya ingin mengetahui daripada pihak kerajaan, iaitu antara bajet yang dibentang dengan perbelanjaan sebenar untuk 2014, 15 dan 16 ini, untuk kita melihat sama ada bajet 2017 ini dapat direalisasi ataupun tidak. Yang kedua, saya cuba tidak menyentuh persoalan 1MDB ataupun 2.6 bilion dan lain-lain salah tadbir yang telah banyak disentuh oleh ahli-ahli dewan sama ada secara langsung daripada pembangkang maupun tidak langsung daripada pihak kerajaan. Ini merupakan manifestasi bahawa kita semua sayang kepada negara dan kita ingin melihat negara kita maju di depan hari. Jadi untuk itu, saya mohon kepada pihak kerajaan untuk mengambil kesemua teguran-teguran ini yang dibuat pelbagai cara. Ada yang kasar, ada yang kuat, ada yang lemah dan sebagainya. Tetapi saya kira pihak kerajaan memahami hasrat untuk melihat negara ini tidak kecundang di perkara-perkara yang yang salah seperti urus tadbir yang tidak betul dan sebagainya. Saya minta kerajaan sungguh-sungguh bertegas dalam perkara ini dan mencipta mekanisme-mekanisme tertentu untuk mengatasinya. Datuk Yang Dipertua, Datuk Seri Yang Pertua, tak ada sebuah negara yang hancur kerana ketegasan. Negara yang hancur adalah kerana penyelewengan. Apa sahaja bentuk penyelewengan, itulah yang menghancurkan negara dan bukan sesekali ketegasan. Oleh itu, saya menuntut ketegasan daripada kerajaan untuk mengatasi perkara ini. Datuk Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua, mana-mana negara ataupun sebuah kerajaan, mana-mana kerajaan, ianya ialah dia mempunyai kuasa. Dan kuasa yang ada itulah dia membentuk undang-undang, mengadakan peraturan, mengenakan apa-apa kenaan kepada rakyat untuk mendapatkan pendapatan kepada kerajaan. Jadi dengan berhempas pulas mendapatkan sumber pendapatan, dan rakyat juga berkorban untuk membantu kerajaan. Sayang, seribu kali sayang, sekiranya kita yang diamanahkan untuk menjaga keuangan negara ataupun urus tadbir negara ini tidak menjalankan tugas kita dengan sebaik mungkin. Mengenai pendapatan negara, ingin saya mencadangkan beberapa perkara dan saya harap pihak kerajaan dapat mengkaji, meneliti apa yang saya ingin sebutkan, dan perkara ini telah pun dilaksanakan di negara-negara lain. Mengenai pendapatan negara, ada beberapa perkara yang saya ingin cadangkan. Pertamanya, kita melihat cukai tambahan bagi mereka yang sangat kaya atau maha kaya. Di UK, jumlah pendapatan RM900,000 setahun, cukai yang dikenakan 45%. Saya bukan nak kita mengenakan 45%, tetapi saya ingin kerajaan mengkaji, kerana saya dapati ada di kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai pendapatan 1 juta setahun, 2 juta setahun, malah ada 3 juta setahun.
Jadi kerajaan perlu melihat di dalam kekayaan ini untuk mendapat menambah pendapatan negara, sama ada kita nak meletak dia 20% ataupun 30%. Yang kedua, cukai kekayaan ataupun simpanan. Bagi orang Islam selesai. Cukup haul setahun 2.5% kita keluarkan. Tetapi bagi yang bukan Islam, cukai simpanan ini ataupun wealth tax ini tidak dikenakan. Kalau kita dapati terdapat 1.6 trilion duit dalam simpanan. Kalau 1% pun kita sudah dapat 16 bilion. Kalau 2.5% kita dapat 40 bilion. Begitu jugalah cukai yang boleh kita ambil di atas cukai pegangan saham. Bagi orang Islam, pegang saham 100 setahun juga dikenakan zakat 2.5. Kita ada 1.66 trilion saham. Maknanya kalau kita dapat 2.5% atau 1% GST yang menjadi kebanggaan kerajaan, boleh difikirkan mengenai sama ada diturunkan percentage dan sebagainya, kerana dia sudah mengatasi keuangan negara. Seperkara lagi, produk kebanggaan kerajaan ialah BRIM. BRIM, Datuk Seri Pertua, naik daripada total 46 bilion kepada 6.8 bilion. Kita naik ke lebih kurang 2.2 bilion. Saya berpendapat dan saya juga melihat sahabat-sahabat yang lain juga, kawan-kawan ahli parlimen juga, pemberian BRIM tidak boleh mengatasi masalah kemiskinan dan sebagainya. Dia merupakan one-off yang habis begitu sahaja duit kita. Sedangkan kita sendiri mempunyai masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan. Contohnya, kalau kita tidak menaikkan BRIM, kalaupun tidak menghapuskan, kita ada 2.2 bilion. Sebuah hospital dengan kos per katil RM500,000 seperti mana yang diumumkan, disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri, maka dengan 2.2 bilion kita boleh membuat lebih kurang 10 buah hospital setahun. Contoh yang paling mudah, 400 katil kali dengan 500,000 per katil, kita dapat lebih kurang 200 juta, 2.2 juta kita dapat lebih kurang 10 katil. Itu mudah. Selesainya sebuah hospital dengan kelengkapannya ada, dia menyelesaikan banyak perkara. Dia boleh menyelesaikan placement doktor, penempatan doktor-doktor, doktor pelatih, hospital melatih dan sebagainya. Dan banyak kita dengan sendirinya, kita boleh melihat kesan jangka panjang dari sudut kesihatan kepada rakyat. Seterusnya, permasalahan yang kedua ialah masalah doktor. Doktor. Diumumkan bahawa grade 56 diwujudkan antara grade 54 dan jusasi. Saya tidak bersetuju dengan ini, Datuk Seri Yang Pertua. Alasannya untuk mengekang aliran keluar tenaga pakar keluar. Sebenarnya apabila kita mewujudkan grade 56 ini, seolah-olah kita tidak menghargai tenaga pakar perubatan kita, dan dengan mengadakan grade 56 ini merendahkan apa yang sepatutnya dia dapat grade C. Dengan ini, pada pandangan saya, mereka akan lebih, atau dengan kata lain, aliran keluar doktor pakar ini akan lebih tinggi. Dan dalam masa sekarang pun, jumlah tenaga pakar ramai yang telah keluar dari berada di perkhidmatan swasta. Yang kedua, housemanship, doktor perubatan dan juga pergigian. Juga saya nak undur sedikit. Grade 56. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, dengan mengadakan grade 56, berapa kerajaan boleh menjimatkan wang negara? Dengan mengadakan grade 56, tidak terus pada grade JUSA C, berapa kerajaan dapat jimat setahun? Yang kedua, masalah housemanship, doktor perubatan dan juga pergigian. Juga saya tidak bersetuju untuk kerajaan melantik secara kontrak. Datuk Yang Pertua, Datuk Seri Yang Pertua, pelajar perubatan, kalau kita jelujur, orang kata, mereka adalah pelajar pintar daripada kanak-kanak sehinggalah
mereka dapat segulung ijazah perubatan atau pergigian. Untuk memasuki kos perubatan juga memerlukan apa tu G, apa tu kelulusan yang tinggi grade 3.8 hingga 4 flat. Payah. Kosnya juga payah dan juga masa yang panjang. Nah, masa payah belajar, masa yang panjang payah dan apa tu kos pengajian juga tinggi, sama ada ditanggung oleh kerajaan maupun ditanggung sendirian. Dengan kita meletakkan kontrak, pertama soalan saya, berapa kerajaan boleh jimat keuangan daripada jawatan tetap kepada jawatan kontrak. Yang paling penting, Datuk Seri Pertua, apabila kita meletakkan jawatan kontrak dan juga serapan kepada jawatan tetap itu bergantung, tidak kesemuanya akan diserap, ada dua isu. Pertamanya, adakah yang tidak diserap itu mereka yang tidak boleh bekerja dengan kerajaan, apakah kompetensi mereka ataupun apakah mereka itu selamat untuk bekerja di pihak swasta. Yang seterusnya yang paling penting ialah kita membunuh motivasi pelajar-pelajar cerdik untuk masuk kepada bidang perubatan pergigian kerana dilihat tidak ada lagi dah kelebihan dalam kedua-dua kursus ini. Justru itu menyahut kita pada tahun 2020, kita hendak nisbah doktor kepada pesakit 1,400 pesakit, 1 doktor 1,400. Sekarang ini kita masih memerlukan lebih kurang 30,000-35,000 lagi doktor. Maka saya rasa unjuran itu tidak dapat dicapai. Dan janji Menteri Kesihatan dalam satu ucapan beliau ialah pertama mengatakan doktor pakar tidak mencukupi, doktor tidak mencukupi, dan beliau berjanji untuk mengadakan jawatan tetap adalah kontradik dengan apa yang diumumkan dalam ranjauan baru ini. Saya kira saya nak beri kepada sedikit, walaupun saya banyak lagi, saya tengah sikit banyak. Dalam bajet, Tuan Ketua, Datuk Seri Ketua, bajet 2006 dulu dengan tema Mensejahtera Rakyat, ada satu rangkap yakni merancak pelaburan domestik demi memperteguh ekonomi rakyat. Setakat mana ia telah dicapai? Untuk itu, Datuk Seri Ketua, Kelantan sebuah negeri dalam negara ini dan terikat dengan persekutuan. Mana-mana negeri juga sedemikian, dan tiada negeri boleh berdiri sendiri dari segi kekuatan keuangan dan lain-lain melainkan dengan gandingan kerajaan persekutuan, yakni melalui konsep federalisme. Infrastruktur asas di bawah senarai persekutuan di Kelantan tertinggal jauh berbanding dengan negeri-negeri lain. Datuk Seri Ketua, lebuh raya belum ada. Satu-satunya negeri yang belum ada lebuh raya adalah Kelantan. Lapangan terbang Sultan Ismail Putra, walaupun dijanjikan pada tahun 2016 akan diperuntukkan 20 juta untuk memulakan kerja-kerja, tapi tidak dilaksanakan. Dan ada buku laporan ekonomi baru menunjukkan setakat pra pembinaan, apa yang dimaksudkan saya pun tidak tahu. Pelabuhan juga kita tidak ada. East Coast Rail baru dibentuk. Saya, Datuk Seri, kalau saya meneliti benda-benda kemudahan asas ini, saya dapat bayangkan dengan sistem jalan raya yang baik dan menjimatkan masa, ECRL yang dapat mengangkut kargo dengan cepat dan mudah, lapangan terbang dinaik taraf, pelabuhan, kita boleh jangka pertumbuhan ekonomi Kelantan akan bergerak dengan begitu pantas. Dan dengan sendirinya, pendapatan kerajaan negeri tidak bergantung lagi kepada sumber-sumber asli seperti pembalakan, pelombongan dan sebagainya. Maka justru itu saya berharap kerajaan persekutuan melihat perkara ini secara serius dan mempercepatkan pembinaan yang saya sebutkan tadi, kerana ianya melibatkan bumi putra yang ramai dan juga akan dapat membantu menambah pendapatan negara. Menghargai konsep federalisme juga adalah sangat baik sekiranya kerajaan persekutuan berusaha membayar balik royalti petroleum yang terhak kepada negeri Kelantan. Juga, JPP sepatutnya ditiadakan di Kelantan seperti tiadanya JPP di negeri yang diperintah oleh BN. Sedikit atau sedikit tua, segala bantuan dan agihan kepada Kelantan perlulah dimasukkan ke dalam akaun perbendaharaan negeri. Terakhir sekali, saya ingin mengulangi permasalahan
tempatan laut di antara pantai Cahaya Bulan, BCB dan Kuala Besar. Tengku Juh akan kembali, Datuk Seri Bertua. Ombak besar bakal berlaku, Datuk Bertua. Dan hakisan yang melibatkan kediaman orang miskin di Pantai Kundu hampir berlaku. Hampir pasti berlaku, Datuk Seri Bertua. Moga Allah melindungi penduduk di sana. Justru itu, Datuk Seri Bertua, saya pohon agar tempatan laut ini disegerakan demi kebaikan rakyat miskin dan mensejahterakan kehidupan mereka. Terima kasih. Ya, lumur.